Si Felix 2024, tanpa latihan, Megawati dan kawan-kawan tak berkutik hadapi Thailand. Timnas voli putri Indonesia tidak berkutik saat menghadapi Thailand usai dibungkam 3 set langsung, 0-3, 15, 25, 20, 25 dan November 25. Pada laga perdana Si Felix 2024 di Vinh Phuc, Vietnam, Jumat malam, tampil dengan starter berintikan pemain Jakarta Bin yang baru menjuarai Proliga 2024 seperti Megawati Hangestri, Kapten Wilda Siti Nurfadilah Sugandi, Ratri Wulandari, Arneta Putri, Mira Suci Indriani, Yulis Indahyani, dan Indah Guretno namun masih belum mengimbangi ritme permainan Thailand, tidak menjadi masalah kita kalah di pertandingan pertama. Memang Thailand jauh di atas kita kualitasnya. Mereka pemain kelas dunia semua. Yang diturunkan sekarang ini, pemain terbaiknya. Pemain inti semua, kata pelatih Indonesia, Chamnan Dokmai dalam keterangan resmi. Dalam pertandingan tersebut, Megawati menjadi mesin poin Indonesia usai mengemas 12 poin dalam pertandingan tersebut, sedangkan Arsenal Nuari membukukan 9 poin, dari Thailand, pemain yang pernah berlaga di Proliga. Tim Pichaya Kokram mengemas 13 poin dan menjadi pencetak poin terbanyak dalam pertandingan perdana Si Felix 2024. Menurut Chamnan Dokmai, faktor minimnya waktu untuk latihan menjadi kendala yang dialami oleh pemainnya saat menghadapi Thailand. Kami baru latihan sekali di sini, 1 jam saja. Sangat kurang. Ujar mantan pelatih Pop Sivo ini, 2 pertandingan sisa, lawan Vietnam dan Filipina, kita harus mati-matian, harus mengalahkan mereka, tambah pelatih yang musim ini memperkuat Jakarta Electric PLN tersebut. Kapten Timnas Indonesia Wilda Siti Nurfadilah mengatakan sebagian besar pemain Indonesia tidak melakoni latihan secara individu setelah Proliga kelar, banyak yang berlibur setelah mengikuti kompetisi yang panjang. Saya sendiri tidak latihan selama 11 hari. Latihannya di sini, sekali. Eventnya sangat mepet, kata Wilda, setelah bertemu Thailand. Selanjutnya, pada Sabtu 3 Agustus, Indonesia akan melawan Vietnam.